apa yang mahal ini? Timun berapa timun bandana? Timun bandana, timun. Kayaknya sepi banget yang menyelak puasa ya gini. Aduh, kacang-kacang enggak naik juga enggak? Apa ini jamur impor nih, jamur impor nih. Tuh. Apa, Bang? Semedi. Wah. Tuh, ini berapa segini ini? Sama Bat, gimana Bu, tren ada kenaikan Bu, tren? Oh, hari ini ada kenaikan, Bos. Berapa? Hari ini kupasannya jual 10, Bos. Kupasannya 10 itu dari dulu kali 10.000. Labu tinggal goyangnya doang. Berapa emang? Di bandar mahal, ngejualan melehoi, Bos. Di bandar berapa? Ya, selamat bandar siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama saya Kadis Jagat yang selalu membongkar semua harga-harga cabai dan harga sayuran ya, lainnya ya. Seperti biasa yang belum subscribe karena subscribe gratis dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video. Seandainya video ini bagus dan bermanfaat, boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya ya. Sekarang udah berada di pasar Induk Cibitung. Dan untuk yang paling lanjut ya, ikutin aja videonya sampai selesai. Nah ini suasana pasar Induk Cibitung di siang hari ini. Proses penimbangan timun tuh yang baru turun ya. Pare oyong ya. Dan langsung aja saya bacakan, ini ada salah satu jagung dengan harga jagung sekarang di angka Rp5.000 ya di siang hari. Dan untuk ini salah satu terong merah dengan harga jual sekarang lagi berada di Rp5.000 tapi terong merahnya yang cantik ya. Dan untuk oyong di angka Rp8.000 ya. Dan ini ada salah satu tumpukan pare. Tumpukan pare, harga pare sekarang cuman ada di posisi Rp6.000 dan ada juga yang banyak Rp5.000. Terong bulat belum pada sampai ya, terong bulat apa? Terong bulat kupak. Terong bulat kupak itu harganya Rp6.000, bulat apel Rp7.000, bulat gelatik yang bolham itu di Rp6.000 saja ya. Dan depan kita ada salah satu tumpukan kacang tanah dengan harga jual kacang tanah di Rp10.000. Dan untuk ini salah satu daun bawang, ada daun bawang tuh ya, daun bawang harganya sekarang di angka Rp7.000, seledernya pun sama Rp7.000. Dan info hari ini untuk tomat ternyata kagak mampu bosku ya, tomat sekarang harganya cuman ngejual GH, semalam sampai ada yang ngejual Rp6.000-Rp7.000, ada yang goceng juga semalam yang agak kuat nahan mak. Tapi untuk GH sekarang ini masih bertahan di 8.000 ya, kemarin 11 depan, sekarang mah nggak kuat cuma 8.000, 7.000 dari jual GH nya ya. Dan untuk itu ada salah satu engkol Medan, apa engkol Medan ya, harga jual di Rp75.000. Dan untuk engkol Garutnya itu udah dikupas, harganya di Rp5.000 saja. Ada juga yang Rp4.000 ya untuk engkol Garutnya. Ini ada kembang kol, langsung aja saya bacakan. Kembang kol harganya yang ke Rp10.000 ya, kembang kol. Dan ini sasin. Hei, buat sasin naik nggak ini sasin sekarang, turun terus apa ya? Wah. Sasin kacau sasinnya. Sasin kacau ke sasin. Bos, sasin kacau. Lancar. Lancar. Orang lagi sibuk tanya terus pokoknya. 5.000 ya sasinnya. Nah, ini oyong baru dipanggulin, baru dibongkarin tuh oyong tuh. Nyari apa, Bos? Nyari apa? Oyong. Oyong lagi mahal. Berapa? 7.000. 7.000. Oyong lagi mahal katanya 7.000. Dan ini ada salah satu kacang baru dibongkar tuh.
kacang harganya di siang hari tuh. Ini di 8.000. 5.000 rupiah ya kacang. Makanya notaan ada yang 35. Kalau siang masih kalau nyampe jam segini nih laku 5.000 bisa nota 4.000 kacang. Sekarang berat. Nah ini kering. Ntar ya, ntar ya. Ntar mau dipilih ntar aja ya. Coba dulu. Bagus ini. Bagus, bagus, bagus. Tuh. Nembak berapa nyok? 40 nembak kah? Harus jual gocap nyok? Iya. Biar untungnya banyak. Amin. Langsung kita bicarakan di harga cabe. Nah ini tadi ori, ini tadi kita nembak cabe nih, nembak karena saya kiriman ori lagi nggak ada ya. Makanya saya nembak ori ini, nembaknya sekarang Rp40.000 ya. Ya mudah-mudahan laku di angka 50, jadi untungnya Rp10.000 kayak gitu. Untuk ini galeannya sekarang, ini galean, bentuk galean. Harga galean sekarang di angka 35 sampai 38 ribu rupiah. Kuku saya patah bosku yang satu tuh. Pusing, mana mau lebaran kuku patah. Ini borganya 38 bosku ya. Borga 38. Borga sekarang ya. Untuk perentolnya di 37-38 juga sama nih sama borga juga perentol, soalnya orinya cuma 40.000 gitu. Bandar ngeluarin. Langsung lanjut untuk ini salah satu caplak yang gede kayak gini 30, yang kecil pun sama 30.000. Ini salah satu caplak yang tercantik sedunia ya. Cuman ini agak gede ya. Caplaknya agak gede loh. Ya kan gede caplaknya. Gede dan panjang. Ini 30, caplak untuk silir di 25-20 ribu, dan untuk kerawit hijau Tanjung harganya di angka 17 ribu rupiah saja ya. Dan untuk CMK sekarang banyak restan semalam ya, makanya udah banyak yang ngejual Rp15.000 untuk CMK ya, karena restan semalam banyak. Bahkan langganan saya pun tadi Pak Guru katanya di orang udah ada yang nanjain Rp15.000, itu emang bener restan ya. Dan ini saya minta Rp30.000 minta Rp20.000 untuk CMK cabai merah keriting tercantik. Untuk keriting hijaunya masih di angka 15.000, untuk tewe hijau di Rp15.000, dan untuk cembe cabai merah besar harganya sekarang lagi berada di posisi imbang di angka Rp20.000 saja. Cembe cabai merah besar Rp20.000, dan rawit putih di Rp20.000-23.000 ya untuk rawit putih. Untuk dunia percabian selesai, kita lanjut terus menuju ke sebuah harga-harga sayuran yang lainnya. Ini sawi harganya di 5.000, kol harganya di 4.000, kembang kol, kacang. Ini kalau baru turun harganya 4.000-3.000, dan ini sampo baru turun, sampo sawi putih baru turun di angka Rp3.000. Kita ketemu tarung bulat ya, tarung bulat harganya di angka 6.000-7.000, dan ini salah satu wortel Medan beras tagi dengan harga jual di 8.000. Dan sampo terlihat oleh kita banyak sekali ya.
Wortel Medan beras tage wis harga jualnya di 70 ada yang 60. Tergantung barang. Langsung aja nih daun bawang harganya lagi kacau. Rp7.000 dan seledrinya pun sama Rp7.000 ya. Tomat pun ikut-ikutan tomat sekarang jualannya menurun di angka Rp7.000 di siang hari ini ya. Enggak seperti kemarin di Rp10.000. Dan ini loncat pun sekarang harganya cuma berada di posisi Rp8.000 saja. Jagung, kol, sawi, buncis harganya sekarang di Rp8.000, buncis tercantik sedunia ya. Jagung Rp4.500, pakcoy harganya lagi berada di posisi Rp4.000 ya, pakcoy. Langsung aja untuk selada keritingnya harganya sekarang di angka Rp13.000 sampai Rp12.000 ini di siang hari ya. Dan brokolinya pun sekarang harganya lagi berada di posisi Rp13.000 dan kembang kol di Rp10.000 saja ya. Hujan ini geladak geluduk aja tuh. Lambak sekarang kayak gini tuh, ada turun naik ke tuh, ini turun ya bawah tuh. Ini yang turunnya di bawah modal Bang Charlie dagang di bawah nah. Ya, iyalah. Tuh, tinggi ini. Tuh, tinggi tuh. Tuh. Tinggi. Tuh, pete itu Rp250.000 tuh. Lu naik Bang yang di bawah bae Bang lu Bang. Jangan dibawa bayar lo, naiklah kemari. Ceban, bos, ceban. Apaan? Merah ceban. Aduh, kagak ada yang ceban. Ada yang ceban yang udah 2 hari ceban mah. Banyak di bawah tuh. Kacang. Ada jamur tiram harganya di angka 85 ya, satu kantong 5 kilo dan jamur kuping ya di angka berapa tuh ntar nanya ya. Timun, kacang, ada cecek juga di sono. Mengarah kemana? Apa yang mahal ini? Timun berapa? Mana? Timun bandana? Timun bandana? Iya. Timun. Kayaknya sepi banget yang menjelang ya? Puasa ya gini. Aduh. Kacang-kacang nggak naik juga nggak? Belum? Nggak ada kacang anggar, nggak naik ya. Yaudah sip, makasih ya, bos. Ya. Oke sip, nggak ada yang naik, nggak ada yang turun. Ubi. Ini gak tahu masalah jamur nih tuh. Apa ini jamur impor nih? Jamur impor nih tuh. Apa Bang? Semedi. Oh. Tuh, ini berapa segini ini? Terus harga di sini Rp9.000 ya, ngajarin 10. Ini ada jamur kayak korek kuping lagi. Apa namanya? Inoki. Ya elah ada bae si Inoki. Ya elah. Ini berapa ini yang ini? Rp5.000. Kalau yang itu yang ini? Yang ini sekarang Rp20.000 nih. Naik lagi ya? Iya, tiram. Sukses ya, Bos. Imponya, Bos. Makasih, Bos. Oke, siap. Buset, jamur kayak gini sih baru ngeliat nih jamur kayak korek kuping. Ini tuh patah, potong ke kuku. Lah, udah patah kok kuku satu tuh. Woi. Bos baru ini kita. Udah lama banget gimana Putren, ada kenaikan Putren? Oh, hari ini ada kenaikan, Bos. Berapa? Hari ini kupasannya jual 10, Bos. Kupasannya 10 itu dari dulu kali 10.000. Baru kita di ambil ini. Iya, dari dulu. Den, labu Den. Labu Den. Labu tinggal puyengnya doang. Berapa emang? Di bandar mahal, ngejualan melehoi, Bos. Di bandar berapa? Bandar masih cepet, Bos. Bocok deh lo. Iya. Udah sukses terus deh. Aduh. Ini dia kagak naik turun nih ceban B dari tahun duluan. Dari semenjak bikin video. Baru di anu lagi kita nih. Apa tuh? Udah hujan di luar ya, udah hujan. Udah hujan tuh. Ya.
Hujan gede banget pas kok geluduknya kayak gitu tuh geluduk. Kalau saya beli bisa gitu ya. Hujan gede banget. Ini suasana pasar di Cibitung seperti ini ya. Saya empokan di sore ini udah hujan gede banget, hujannya gede banget hujannya. Saya rasa ini udah larut sore banget ya. Dan saya pun udah selesai ngerangkum semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya. Terima kasih yang udah menonton. Saya doakan. Mana aku ber? Dagang apa, Neng? Campur. Hah? Campur, kolak, gorengan. Campur, kolak, gorengan ya. Gimana semenjak pasar pindah di sini? Lancar? Alhamdulillah. Lancar, alhamdulillah. Sukses terus dari Madura ya? Madura ya? Madura, semangat, bro. Oke, Madura, semangat. Oke, makasih. Ya, hujan udah sangat gede sekali tuh ya di luar sana. Dan kita pun udah selesai ngerangkum semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya. Intinya, salam sukses saja buat seluruh petani sedunia, salam sukses saja buat seluruh pedagang sedunia, salam sukses saja buat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gede-gede banget, Pak.